Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shaliha. Lalu kita sama-sama pula malam hari ini menghantarkan, menyampaikan salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, the new world order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022, tahun 2022 jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi, tahu tidak di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022 menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir. Sudah mereka tentukan si fulan dengan keluarganya. Itu pun ada di antara keluarganya yang enggak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya, program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui, pertama, food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food. Makanan-makanan yang mereka ciptakan. Minuman-minuman yang mereka buat. Baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka, siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit, mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana,
maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plop mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka enggak pilih-pilih ya, Muslim saja, tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka. Hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia. Para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis Internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini, sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor? Apa saja diimpor? Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor. Gula, impor. Garam, impor. Kedelai, impor. Bawang, impor. Jagung, impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri. Semua serba diimpor. Ada yang ngaku di Pekanbaru, dia punya mat muslim. Apa katanya? Sekarang kita ingin mencari beras yang asli dicocok tanami oleh pribumi. Ternyata dibatasi. Dibatasi tidak boleh lebih dari 1 ton. Bahkan hanya sampai di angka 600 kilogram saja boleh dibeli. Ini akan dibeli oleh lapisan masyarakat luas kepada muslimat ini. Ditanya kepada tokoh-tokoh pribumi lainnya juga sama, sangat dibatasi. Tapi siapa yang mau beli beras impor, berapa mau dikasih? Ini akan berakibat kepada apa? Terpaksa kita mengkonsumsi. Ini dulu yang masih di masalah, bukan masalahnya ini impor atau tidak, tetapi masalahnya sekarang bukan hanya mematikan ekonomi pribumi kita, para petani dan sebagainya. Di dalam beras-beras impor ini kita wajib curiga besar. Alasannya apa Ustaz? Alasannya firman Allah, alladzina kafaru yufsidun wa la yuslihun. Orang-orang kafir itu program mereka pasti untuk merusak. Wala yuslihun, mereka tidak mungkin melakukan kebaikan. Ini yang Allah membantah. Asal dia orang kafir, dia memproduksi apa? Kita wajib curiga. Sufyan al-Thawri mengatakan, kalau orang kafir melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu biasa atau terkesan agak baik sedikit, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Kata siapa tadi? Kalau orang kafir yang melakukan sesuatu dan itu umpamanya dianggap sesuatu kebaikan, wajib curiga. Hah? Kebalikannya, kalau muslim, muslim yang bagus, muslim yang baik, melakukan sesuatu yang kesannya agak salah atau mungkin keliru menurut kamu, wajib datangkan 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Begitu ya, jangan dibalik. Selama ini yang kita dengar itu logikanya dibuat terbalik. Kalau muslim, dari muslim aja curiga aja bawaannya. Tapi kalau sudah dari kafir, kalau sudah dari mata sipit, kalau sudah dari asing, dari aseng, oh dah kayaknya itu sudah. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food, mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Standar makanan menurut Al-Quran apa bunyinya? Halalan toyiban. Ini standar makanan menurut Al-Quran.
Kalau ditanya pemuda akhir zaman, maka target mereka nomor satu memang pemuda. Pemuda di sini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang ini jadi yang pertama melalui food, ya. Jadi yang Allah perintahkan kita itu agar kita konsumsi adalah halalan toyiban, yang halal lagi toyib. Kalau halal, targetnya adalah kepada ruh kita, ibadah kita, dan doa kita. Doa. Kalau toyib, targetnya adalah kepada kesehatan kita, targetnya kepada akal kita, dan targetnya kepada mental kita. Baik. Tahu tidak, makanan-makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut. Ikan-ikan tambak ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet. Apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet. Ayam yang sifatnya unggas, rata-rata mengandalkan pelet. Hah? Bahkan binatang berkaki empat, sekelas kambing, sapi, kerbau, apalagi yang mereka ternakkan ya, yang diternakkan sekarang ini, rata-rata mengandalkan makanan-makanan yang mengandung GMO. Ketahuilah bahwa kandungan ini sangat-sangat berbahaya di segi mental. Di segi mental, apa yang terjadi? Di dalam kandungan makan itu sudah dimasukkan hormon yang bisa menyebabkan siapapun yang mengkonsumsinya akan mengalami penyimpangan mentality. Mengalami penyimpangan mentality, macam-macam. Di antaranya yang paling mencolok sekarang ini adalah LGBT. Ini yang paling mencolok. Saya mula-mula enggak percaya, ah masa iya sih? Ternyata di depan mata kepala saya sendiri saya saksikan. Saya sendiri menyaksikan. Seekor kuda dibeli dari Jakarta. Kuda ini tinggi, hitam, cakep, Masya Allah. Dibawa ke Pekanbaru. Pas kuda itu datang, maconya tuh kuda. Jalannya gagah, loncatannya luar biasa. Saya aja terpesona melihat. Kata saya, mestinya saya yang di atas kuda itu. Karena melihat itu kuda merasa pantas, jalannya hebat segala macamnya. Lewat kuda-kuda betina. Enggak minat. Cuek dia. Bener. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang, ini gelding enggak? Enggak. Dua biji pelirnya lengkap. Kalau gelding kan dua biji pelirnya hilang. Lengkap, normal. Biasanya reaksi langsung namanya kuda. Kan tahu aja kuda, kalau ngeliat cewek langsung cewek, kan gitu kan? Hah? Langsung tanda kelelakian kejantanannya muncul. Nah ini enggak. Dia cuek bebek aja, lewat dekat-dekatnya dia biarkan aja. Agak curiga sedikit sih. Kok kenapa ya gitu? Salah satu seekor kuda, salah satu kuda-kuda jantan lepas. Oh semangat dia ngeliat kuda jantan itu, dikejarnya. Saya pikir kuda jantan itu mau diajaknya kelahi. Ditindihnya. Waduh, kuda LGBT saya bilang. Masya Allah. Akhirnya saya percaya, karena sebelumnya saya mendengarkan penjelasan dari seorang pakar gizi dan tanam-tanaman ya, yang datang dari Jawa memberikan penjelasan bahayanya makanan-makanan yang sekarang beredar. Ya, makanan-makanan yang diberikan kepada hewan ternak, yang diberikan untuk pupuk, yang diberikan untuk makanan-makanan hewan-hewan atau tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang akan kita konsumsi, dijadikan pupuk. Dan di dalamnya mengandung kandungan-kandungan yang dapat menjadikan kita mengalami perubahan kesehatan. Dari sehat menjadi lemah, mudah diserang penyakit.
Karena dalam makanan itu mengandung zat-zat, mengandung hormon-hormon yang sengaja diciptakan untuk merusak kita dan menghabisi kita. Makanya sekali lagi kuncinya dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan, makanlah oleh kamu apapun yang ada di bumi, syaratnya halal. Lagi thayyib. Syaratnya halal, lagi thayyib. Kalau halal, biasanya itu enggak banyak yang ada label MUI-nya. Nah, label halal yang selama ini kita lihat, awas loh, banyak yang, ah, ini halal apa namanya nih? Ada gini enggak? Ini halal jadi-jadian namanya. Ada yang halal memang, ah, sini ada majelis al-ulama Al-Indonesia. Ya. Dan ini adalah lambang-lambang lah. Nah, ini label halal yang seperti ini. Ada yang labelnya warnanya hitam putih, ada yang warnanya hijau. Maka yang warnanya hijau masih seger. Yang warnanya hitam putih enggak tahu tuh caplokan, asal tempel atau bagaimana, Allahu a'lam. Tapi ingat, MUI hanya berani meletakkan label halal. Tidak ada satupun label itu langsung halalan toyiban. Padahal yang Allah perintahkan kita agar kita konsumsi adalah yang ada toyibannya. Coba perhatikan. Kandungan isi, komposisi, ingredientnya, perhatikan. Di dalamnya pasti ada bahan-bahan yang tidak pantas kita konsumsi. Ternyata pasti bermudarat. Toyibnya tidak ada. Di dalamnya ada pengawet. Di dalamnya ada apa? Pewarna buatan. Di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang memang berbahaya. Di dalamnya ada kandungan-kandungan yang seluruhnya sebenarnya tidak pantas bagi orang beriman yang berakal mengkonsumsinya. Baik. Yang halal saja di pasaran enggak banyak. Apalagi yang halal thayyib, belum pernah ada. Coba tanya sama majelis ulama, kebetulan beliau, mereka kan cuma di Jakarta. Tanya sama mereka, pernah enggak mereka mengeluarkan label halalan thayyiban? Enggak pernah. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita belanja, jangan asal ada halal MUI-nya. Udah aman, belum tentu. Lihat dulu, periksa. Karena melalui makanan sekali lagi, mereka mentargetkan kita. Secara yang paling di depan itu adalah halal. Ruhiyah kita akan mengalami perubahan. Orang yang makan yang enggak halal, orang yang makan yang enggak halal, secara ruh dia akan menjadi pemalas ibadah. Dia akan cenderung kepada maksiat. Secara ruh, dia akan tidak bersemangat menuntut ilmu, mengejar ilmu, dan tidak akan tertarik untuk mendengarkan nasihat. Secara ibadah, dia akan sangat mengalami kefuturan. Futur. Gairah ibadahnya itu mengalami kayak hilang gitu. Ya, dan yang jadi masalah adalah doa. Doanya tidak akan diterima oleh Allah ketika dia makan yang tidak halal. Baik ya. Jadi di satu sisi halalan thayyiban ini di akhir zaman diprogram oleh mereka agar kita bisa disetel dari jarak jauh. Kemudian apabila tiba limit dan waktunya, melalui satelit, mereka tekan tombol-tombol tertentu, orang yang di dalam dagingnya, di dalam darahnya, sudah ada kandungan-kandungan yang selama ini mereka ciptakan melalui makanan yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Maka makanan kaleng, makanan cepat jadi, atau maka makanan dari bahan-bahan kimia dan pupuk-pupuk kimia yang berbahaya, dan kita konsumsi selama bertahun-tahun, atau melalui vaksinasi, melalui imunisasi, melalui suntikan-suntikan dan sebagainya, Masya Allah. Ya, jadi mereka bisa selesaikan kita dengan sangat cepat. Terus setelah food apa lagi? Ya, setelah food fun. Nah ini, mereka habisi kita melalui permainan-permainan. Dibuat mereka, umat ini, mereka ingin membuat kita ini lupa bahwa kita punya permainan yang hebat dalam Islam. Nanti kalau kita mau dengar,
Seorang pemuda muslim di akhir zaman, ini Islam. Alif, Islam. Harusnya seorang pemuda di akhir zaman itu memiliki imanan qawiyan, iman yang kuat. Karena kata Rasulullah, di akhir zaman akan banyak orang murtad. Paginya dia masih dianggap ada iman, karena godaan dunia, karena rayuan di siang hari, dia pun ngiler, semangat melihat, lalu dia menyambut rayuan itu, murtadlah dia, sorenya udah kafir. Sorenya dia masih ada iman, karena godaan dunia, karena tantangan dunia, karena cobaan dunia, dia tidak tahan, di malam harinya ada tawaran-tawaran, maka besok paginya dia sudah kafir. Di akhir zaman, kita wajib menjadi pemuda yang kuat imannya. Iman yang kuat ini tidak bisa didapatkan di sekolah-sekolah umum. Apalagi ke depan programnya, semua pelajaran agama di sekolah akan ditiadakan. Ya kan? Kalau menang, Bapak D kita ini lagi sudah berjanji pihak-pihak itu. Semua pelajaran agama di sekolah akan ditiadakan. Pondok-pondok pesantren akan ditutup se-Indonesia. Luar biasa. Itu janji mereka loh. Sebuah janji yang cukup pantas untuk menjadi renungan dan pertimbangan kita. Sementara yang mampu memberikan imun menjaga iman dan akidah di akhir zaman adalah pelajaran agama. Dan sekarang tidak bisa didapatkan di sekolah. Pelajaran cuma 2 jam satu minggu. Dapat apa 2 jam itu? Ya, baik, imanan qawiyan hanya bisa didapatkan di halaqah-halaqah. Nah sekarang halaqah-halaqah ini difitnah sebagai sumber terorisme, ya, sebagai tempat pencetakan radikalisme. Halaqah-halaqah, halaqah-halaqah itulah pengajian-pengajian yang sifatnya privat, di mana kita menamatkan kitab ini, menamatkan kitab itu, segala macamnya. Atau kayak di sekolah ada rohis namanya, ya, rohani Islam, nanti ada kan datangkan ustaz, datangkan guru di luar pada jam belajar yang ada di sekolah. Padahal dari sanalah kita bisa mendapatkan imanan qawiyan. Baik, imanan qawiyan menjadi mutlak, hukumnya fardu ain, bukan hanya pemuda, yang tua-tua juga wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah. Hukumnya fardu ain. Banyak di antara kita yang hari ini tidak mengenal, tidak tahu. Coba saya bertanya kepada salah satu di antara jamaah kita. Ibu, waktu kita di Malang kemarin, ketika kita memaparkan kajian tentang kedalaman makna asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira banyak enggak jamaah yang baru tahu saat itu, Bu? Hah? Sangat banyak. Sangat banyak yang tercenung, sangat banyak yang heran, baru sekarang dia dengar. Apa itu iman? Apa itu Islam? Yang sebenarnya, ya. Apa pembatal daripada syahadat? Orang banyak enggak tahu. Apa-apa yang bisa membatalkan iman? Orang banyak enggak tahu. Kenapa hari ini gampang-gampang saja Al-Quran dilecehkan? Simbol-simbol Islam yang agung dibakar dan sebagainya. Gampang saja, karena enggak tahu. Nah, kalau enggak tahu itu kata Rasulullah, ala inna ra'sal khati'ati al-jahlu. Induk dari semua kesalahan dan dosa adalah enggak tahu. Semakin dia enggak tahu, semakin banyak kesalahan dan dosa dia buat. Nah sekarang kita kembali. Imanan qawiyan adalah senjata terkuat di akhir zaman. Muncul pun dajjal enggak ada masalah. Jadi, kita faham. Tak lama lagi lah insyaAllah, ya. Musuh bebuyutan anak cucu Adam yang beriman di akhir zaman ini akan lepas. Dajjal la'anatullah alaih. Target mereka adalah semua manusia di muka bumi sujud menyembahnya sebagai Tuhan. Dan kata Rasulullah, 2/3 manusia nanti sujud menyembah Dajjal. Yang paling banyak menyembah Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Tapi insyaAllah mudah-mudahan bukan wanita yang rajin ngaji. Wanita-wanita muslimah yang mengejar ilmu, yang taat. Wanita-wanita muslimah yang menjaga diri, insyaAllah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda-pemuda yang mau melakukan halaqah-halaqah, ya, kajian-kajian, insyaAllah imannya semakin lama semakin dikuatkan oleh Allah. Islam, ini yang pertama tadi, sin. Apa?
yaitu sadi dan fisuluk. Sadi dan fisuluk. Ini pemuda akhir zaman, lurus, mempunyai akhlak mulia, mempunyai kepribadian yang benar, kepribadian yang sesuai dengan karakter Islam. Bukan kepribadian ala barat, betatoan di mana-mana. Rambut, sebelah ada, sebelah hilang. Cincin ada di sini. Orang cincin di sini, dia taruhnya sini. Ngomong dia ternyata, di lidahnya juga ada cincin. Ada tindik. Celana dibolong-bolongin di mana-mana. Kayak berhak napak zakat aja. Terus gaya pun dimirip-miripkan dengan gaya-gaya barat. Kehilangan identitas. Sadi dan fisuluk. Di akhir zaman, saya bertanya pada antum. Ini para pemuda. Ketika orang kita lihat anak-anak pang yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalanan, menurut antum itu anak-anak yang akan merubah peradaban menuju kebangkitan dan kemuliaan, atau anak-anak yang seperti apa? Itulah anak-anak yang sudah berhasil dihancurkan oleh program The New World Order. Nanti mereka juga banyak menghancurkan anak-anak kita dengan narkoba, dengan lain-lainnya. Sementara anak muslim yang mengerti akan diawasi lingkungannya, dan sekarang sangat sulit menjaga lingkungan anak-anak muslim kita. Sangat sulit. Minta maaf, tolong HP ini pinjamkan saya sebentar. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, sementara anak diberikan bekal ini. Jangankan level anak, kita saja yang dewasa bisa hanyut oleh ini. Betul? Hampir di seluruh tempat di Indonesia, mau di airport, mau di terminal, mau di pesawat, mau di mana, seluruh orang punya ini. Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Siapapun bawa, apalagi anak kecil. Anak SD udah dibeliin HP Android. Lalu anak SD itu akhirnya, kita kan tahu ya, buka sedikit, silep aja, langsung muncul yang enggak-enggak. Ini tangan, gatal, tak, langsung tekan, muncul. Dia belajar merusak, dia belajar pelacuran, dia belajar minuman, dia belajar apapun yang bisa membuat hidupnya menjadi hancur melalui pintu dunia, dan inilah pintu Dajjal. Kita saja yang dewasa enggak bisa mengendalikan. Jujurlah, bisa enggak mengendalikan kita yang dewasa? Kita yang dewasa saja enggak bisa mengendalikan, apalagi anak-anak. Anak SD, anak SMP, anak SMA. Wallahi, bahkan wanita bercadar pun banyak yang gugur oleh ini. Akhirnya dia berselancar di dunia maya. Berikhtilat dengan laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan siapa-siapanya. Sampai ke tingkat dia akhirnya betul-betul tidak lagi memakai pakaian sehelai benang pun dengan laki-laki asing itu. Ditambah dengan yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Rabbi. Kemarin istri saya nangis. Saya juga ikut nangis. Lalu kami berjanji, ya Allah, tolong kami. Tolong kami, ya Allah. Agar kami mampu menjaga anak-anak kami. Baik. Ikhwati fillah. Tentang ini pun sudah Nabi sebutkan di akhir zaman. Dan sekarang ini dijadikan senjata untuk pembunuh manusia. Menurut target mereka, karena ini semua orang sudah punya. Ini paling efektif untuk membunuh orang, Pak. Paling efektif untuk membunuh orang. Taruh aja lah di sini. Diledakkan melalui satelit, bisa. Tas, mati kita. Ya. Taruhlah di sini. Letakkan di mana bagian-bagian yang dekat dengan tubuh kita. Bukan radiasi, radiasi itu merusak secara perlahan-lahan tapi permanen radiasinya.
Sementara yang paling berbahaya itu adalah ternyata ini bisa dikendalikan. Dari satelit, kalau mereka ingin habisi manusia, tinggal tekan saja melalui satelit, apapun, siapapun yang punya HP-HP Android canggih begini, dia akan meledak, ketika meledak, dia ada di tubuh orang, orang itu akan langsung mati. Maka bila target mereka tahun 2022, sudah 93% yang habis, mereka akan bisa melakukannya. Karena hampir-hampir tidak ada lagi orang yang tidak bergantung pada ini. Sungguh saudara-saudara, Bapak Ibu, wahai para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kalaulah seandainya kita bisa menimbang maslahatnya dengan mudaratnya, ternyata kebutuhan kita yang paling utama dengan ini apa? Tolong jawab. Komunikasi, kan nelfon. Betul? Nelfon. SMS paling. Kalau memang demikian adanya, maka jujurlah, cukup handphone harga 250.000, handphone-handphone zaman jadul dulu, itu memadai. Memadai. Selama ini bahasa kita untuk dengar berita. Itu bahasa kita ya. Untuk apa? Untuk ya informasi dengar berita. Apa? Hah? Bohong. Kalau dikatakan untuk kajian, berapa persen sih yang dengarkan kajian satu hari? Untuk jualan. Kalau bagi yang dagang, jualan. Dalam sambil dia jualan itu, sambil itu racun-racun fitnah dajjal terus menyerangnya pagi dan petang, siang dan malam. Di samping itu, ini pun kalau memang mau jualan, ini pun punya potensi untuk bisa mempercepat habisnya manusia bila menurut mereka waktunya sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh kita. Kalau enggak punya HP, melalui makanan. Kalau punya HP, ya melalui HP. Di samping di dalamnya ada agenda-agenda yang bisa merusak suluk sadi dan fisuluk lurus dalam masalah tingkah laku. Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu. Dan saya yakin di mana-mana dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini. Tidak terkendali. Tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah. Tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban dajjal. Melalui itu. Maka kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, pastikan di pesantren itu bebas enggak HP. Kalau katanya tidak bebas, pastikan dulu. Betul-betul bukan sekedar teori. Siapa kalau peraturannya sangat ketat, siapa yang ketahuan megang HP, anaknya dikeluarkan. Berarti itu pesantren yang layak kita percayakan anak kita di sana. Sholatnya sangat dijaga. Pelanggaran meninggalkan sholat berjamaah adalah pelanggaran besar. Siapapun meninggalkan sholat, maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Maka itu pesantren yang layak anak kita percayakan kepadanya. Kondisi sekarang. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun ini lagi ke depan. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi ini ke depan. 2019 adalah kemuncak dari semua peristiwa-peristiwa besar di muka bumi ini. Bentuknya apa? Bencana-bencana. Petaka-petaka, pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana, musibah dan musibah 2019. Dari sekarang kita mulai perkuat imanan kawian, sadi dan fisuluk. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, karakter kepribadian yang bagus, orang ini akan termasuk dalam prioritas Allah di surat Al-An'am 158, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam. Alif, sin, lam, liyaqah. Ini alif, sin, lam, liyaqah. Liyaqah fil badan. Apa arti liyaqah fil badan? Memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang perkasa, tubuh yang tahan banting, tubuh yang alot,
tubuh yang enggak mudah sakit kena hujan, enggak apa-apa. Berangin-angin, enggak apa-apa. Lari jauh, sanggup. Berenang, sanggup. Ingat, olahraga Islam itu adalah bukan fun-fun yang dibuat oleh musuh-musuh Allah. Semua fun-fun yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, sifatnya pasti menimbulkan kepada kerusakan yang tidak kecil. Sebutkan fun-fun apa saja. Bukan. Fun yang mereka buat, rata-rata, selain daripada yang Islam punya, seluruhnya untuk menghancurkan kita. Kalau Islam...